Oh, itu masih enak aja sih. Oh, oke. Okay. Wih, rata cuy. Yoi. 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 Wisseh. Gokil kan, mau bro? Masih OP banget loh, asli. Udah kritik saja di sana, mau bro ya. Cepat kali cuy. Oke. You got a friend in me. You got a friend in me. Mabru, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya, oke. Kali ini Oce bakal mau pakai chopper, Mabru ya. Udah lama banget gak pakai chopper ya. Oce mau lihat perkembangan chopper tuh sekarang gimana ya. Kalian tahu sendiri ya, chopper menghilang dari permukaan ranked, apakah sudah tidak laku lagi ya? Kita langsung coba aja ya, Mabru ya. Ini Oce udah nemuin gunsmith yang menurut Oce oke ya. Dan chopper ini skinnya baru nih, Oce belum pernah nyobain nih chopper yang modelan begini, Mabru ya, oke. Lucu, Mabru, choppernya skinnya ya. Biasanya tuh kan aja pakai yang modelan, nah kayak gini kan biasanya kan modelannya, nah kayak gini ya sekarang tuh kayak gini. Nah ini Oce baru nyoba, Mabru ya. Yaudah yuk, let's go, kita langsung gas aja main ke ranked ya, let's go. Oke, Mabru, Oce udah di dalam game ya, dapetnya summit nih, nomination. Yuk, wih, gokil kali ya tuh karakter Oce plus choppernya nih, Mabru. Keren, become a war. Oke, let's go deh kalau gitu ya. Yo, mari kita bantai Mabru. Yoms, bantai aja kita ya. Oh, itu masih enak aja sih. Oh, oke. Okay. Wih, rata cuy. Yoi. Oke, okay, mati aja tuh orang, Mabru. Yoi. Wow, ngeflinch langsung, Mabru ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih worth it sih chopper ya. Oke, mantap. Yoi. Tetap yang bro. Yo, ih. Mantap ya. Tuh. Ih, lewat aja tuh orangnya. Iya, mati dia juga. Kita ngendok parah mah, bro. Ya, ya, the best, Mabru ya. Gitu tuh, nunggu aja kita ya. Oce menarik ke sini, Mabru ya. Di sini ada orang BTW. Oke, mantap. First UAV sudah ya. Butuh sekali, Mabru. Yo, ih. Yoi, wisseh. Gokil kan, Mabru? Masih OP banget loh, asli. Ini OP sekali sih, kacau men ya. Gila tuh, keliat tuh tadi clutch berapa. Advanced UAV lagi Oce nih. Double UAV. Yoi. Oke, mantap. Wih, rame kan limit. Yoi, Mabru. Yoi. Kacau ya. Gokil banget kan, Mabru. Yoi. Yoi. Gila. Ih, masih OP banget sih parah men. Untuk Mabru ini gokil sih, asli. Masih OP. Chopper masih OP. Banget. Tapi Oce mau main domination skill lagi, oke? Okay? Let's go. Oce udah di dalam game. Yuk dah. Mapnya kenapa beginian ya, Mabru ya? Serem kali mapnya lo ya. Wes lah ya. Gas aja. Kita kasih paham cuy.
Wih, ini orang mau bro, ye. Oh iya, mantap kan? Yo, iya mau bro, mantap. Reload dulu deh ya. Peluru sudah menipis, ya kan? Ya, yeah, gitu mau bercabut dulu. Udah kritik saja di sana mau bro ya. Cepat kali cuy. Oke. Oke. Harus pakai ampet nih. Pakai ampet biar cepat mau bro ya. Soalnya ganti senjatanya lama banget ya. Puterin sini deh, mabur biar cepet ya. Oke, mantap. Tetap santu ya. Apapun yang terjadi. Yoi. Oke, keren dah karakternya. Nyala-nyala gitu. Mengerikan main setes lain kali sih. Oke. Yeay kamu. Nah, reloadnya lama banget gitu. Coba reloadnya kayak holder pasti over banget ya ternyata. Oke. Hard point is on. Di sini ada orang nih, mau bro ya. Iya. Mantap mau bro. Yeah, hai. Dibokong ya. Ada orang ternyata dibokong mah bro ya, tapi enggak apa-apa lah, ini mantep banget sih ya. Ini gokil sih ya, asli. Masih OP-OP aja menurut Oce ya. Tapi Oce pengen deh nyobain pakai ampet mah bro ya. Perk ampet kalian cobain deh ya. Kalian mungkin movement-nya bisa lebih mantap lagi kalau pakai perk ampet, karena kan ganti-ganti lebih cepat. Ya udah, Oce langsung aja kasih gunsmith atau attachment-nya ke kalian yang gak pakai lama, oke? Okay? Let's go. Nah, ini loadout yang Oce pakai mah bro ya. Oh, pakai karakternya Rod ya, yang pakai batu akik tuh cincinnya, oke? Okay? Choppernya, ini chopper epic mah bro ya. Ini chopper keren deh, Oce suka bentukannya emang bro ya, tapi gak berpengaruh sih ke performa senjatanya ya, oke? Okay? Tetap semuanya sama, statistik senjatanya ya, oke? Okay? Mazelnya Oce pakai monolithic suppressor di sini mah bro, kalian tahu lah yang silence nambahin damage range, terus barrelnya chopper infantry. Kenapa Oce pakai ini mah bro? Kenapa nggak pakai chopper heavy ya? Ini kan nambahin recoil lebih mantap. Karena chopper heavy kalian lihat tuh ya, ada stamina gila. Namanya 18% tuh ya. Kalau di sini cuma 10% mah bro ya. Dan chopper itu masih stabil-stabil aja menurut Oce ya. Jadi menurut Oce pakai chopper infantry, tapi kalau pakai ini recoil kalian jadi amburadul kalau jauh banget sih mah bro. Chopper special force ini, oke. Okay? Karena Oce pakai chopper infantry aja paling tengah-tengah lah ya. Terus Oce pakai perk FMG kalian tahu ya, biar lebih sakit aja dan biar nembusin temboknya tuh lebih akurat gitu ya, pelurunya lebih masuk jadi lebih tambah sakit kalau kita wobeng. Terus lasernya pakai OC laser taktikal biar ADS-nya lebih cepat dan bullet spread pelurunya tidak terlalu menyebar ketika ADS ya. Heavy handle nih paling penting banget ya, karena ya kalian sendiri tuh mah bro ya, semuanya jadi plus ya. Vertical recoilnya ya jadi lebih stabil ketika nembak, fire bullet spread jadi ketika kita hover fire ya, ada musuh jarak dekat ya, kita tembak biasa aja tidak perlu nge-scope. Nah itu lebih masuk lagi pelurunya ya ke musuh yang kita arahin. Ada bullet spreadnya juga ya, woy nambahin. Terus nambahin movement speed ya. Nah ini benar-benar seluruhnya, mobility dan akurasi, terus kontrol ya kan, dan tidak ngurangin apapun pakai final. Makanya itu pentingnya di chopper ya mabro ya. Ya udah kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe juga ya mabro. Yep, see you mabro. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.